Atau sun ki. Sopo? Pokoke delok kowe. Ono satu wadah sing jenenge musisi Nyawiji. Ya, musisi Nyawiji kuwi apa? Kanca band kuwi. Fotografermu tuh mas? Neng Sleman mana? Fotografermu tuh? Fotografer itu gini. Seng seneng karo basis cewek L. Sekarang berapa tuh mas? Isinya anggotanya berapa? Kalau yang member itu sekarang 150 perwakilan. Halo, selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Sakarepe sing nonton. Iya. Selamat malam. Ketemu di acara perdana dari Royal Rumble Show. Apa mas acara nih? Royal Rumble. Enggak tak pikir ke ya? Oh juga nih. Oh tewe ya. Aku kurang ngerti soalnya. Burung kepikiran. Di hari ini sangat istimewa sekali ya, teman-teman, karena kita kedatangan wah teman-teman yang mungkin jenengan sudah nggak asing lagi di media sosial, di dunia perdagutan loro ati. Ada mas. Iya. Storek Sodi. Sodi. Mas Sodi, Mas Torek Juan. Mas Juan. Mas Juan. Oke. Okay. Ini dari anu Mas ya? Punya grup sendiri-sendiri ya? Iya. Mulai dari Mas Juan grupnya apa? Aku solo. Oh, solo. Adi konco. Adi konco. Dewe wani. Dewe wani. Dewe wani. Dewe wani. Dewe wani. Dewe wani. Oke. Iya apa namanya? Mas Juan ya? Ayo mas, kowe sih. Oh iya. Gak apa-apa. Lanjut, lanjut. Jenengan berapa single mas? Paling sekitar 15 sampai 18 paling. Wih, 15 sampai 18. Mulai dari tahun berapa mas? Aku pertama hip hop sih. Oh dari hip hop malah. Terus hip hop berapa lama? Hip hop aku 2014 sampai 16. Hip hop mas. Hip hop sih. Gue takonin Mas Torik. Mas Torik. Grupnya apa mas jenengan? Sini aku punya grup namanya Devranada. Devranada. Jenengan vokalisnya? Gak. Sebagai vokalis. Sebagai apa? Bapak camat. Bapak apa? Camat. Oh iya. Sesepuh. Terus yang satunya mas? Kalau saya grupnya adalah Ora Rewel. Ora temenak gitu. Tapi Rewel Kafe. Rewel Kafe. Ngabisin sini. Jenengan nyanyi berarti Mas? Iya. Gua berarti vokalis semua. Solo Mas. Solo. Oh, solo. Dan jenengan mau tuding. Mas mau apa? Ora. Lanjut Mas Juan dulu Mas. Dari hip hop. Tahun 2014. Apa memang dari kecil sudah senang musik? Wes Mas. Turunan. Oh, dari bapak itu udah. Ora sekombah. Ngomong mau ora ya. Keroncongan ngomong nganu dangdut ya. Tahun piro Mas jenengan hip hop? 2014 Mas. 2014. Berarti jenengan isih sekolah ya? SMP. Ini sendiri apa anu? Sendiri. Nek 2014 jenengan ngopo Mas? Ngomongan. Sebuah. Terus anu Mas, setelah 2016 jenengan ke jalur anu vakum sih, vakum. Terus sempat vakum. Heeh. Ngopo Mas? Memang randu apa randu nganu musik ya ketika bar leren gitu dengan vakum gitu terus langsung dangdut kah apa nanggut genre lainnya sih dangdut oh langsung dangdut sih mas stop kenapa akhirnya memutuskan yang jalur dangdut pertama nih yo jujur mas rasa seneng dangdut tau gak sama gitu Seneng rasa seneng cinta yo atau yang ngono gue mas ayo terus koyo kisahmu iya terus kan yang 2016 sih vakum mas vakum terus yo merubah YouTube lah mbiyen 2016 ana enggak YouTube oke terus tak rubah aku mbiyen channel ini bal-balan kan seneng bal-balan tak video ngono terus 2019 sih dijak kancaku ayo enggak musik sama hopo itu sing jam lagi dangdut padahal aku sengit dangdut tuh iya lalat asli ya gue jat ya bisa ayo jajal sih kek jajal jebol ya wuh viewers ya lumayan lumayan terus kok taruh ngokok susuk Bena. Mune ora-ora terus malah sikile opo ini ya. Tapi jenengan gawe dhewe Mas. Lagune gawe dhewe apa saka kancane jenengan ya? Lirik e. Heeh, lirik e. Gawe dhewe. Gawe dhewe sak korte. Heeh. Kebetulan kan ana beda sistem iki cara
kerjaan pengerjaan dangdut karo hip hop kan gitu iki. Hip hop kan gawe beat sik iki. Lagi gawe lirik ya anak iki nek jenengan diterapke kah apa? Padha Mas. Oh padha. Aku mbiyen pertama ning studio gondang dut kuwi bingung aku. Kan nek kaya hip hop kan beat sik. Beat. Nah, aku kuwi iki nadane piye Mas? Aku bingung. Iya yo, aku ora ngerti Mas. Kowe mending nganu wae nggae instrumen sak sakmu wae. Lah kuncine saka apa? Waduh saka apa ya? Ya bingung ya. Berarti jenengan ra gambar awal gawe lirik ora gawe reng-reng anune sik Mas bayangane. Ora, yo begitu kuwi. Instrumen dadi aku langsung nggae nada yo kaya hip hop biasa nih. Nggae nada nggae lirik langsung rekaman. Tapi lebih anu Mas, kan sebenarnya mesti perbandingan gawe produksi hip hop karo lirik. Luwe enak di anu prosesnya ya. Yo jane luwe enak hip hop jane. Malah hip hop. Heeh, nek dangdut iki mungkin lagi saiki-saiki wae leng rasa kepenak. Oh, penak duwite apa penak? Ora ora duwite. Durung ngono iki. Karena loro atine dendam ning lagu. Ora habis bener ati di. Bener. Terus dari sekian apa Mas? Single kuwi sing paling berkesan jenengan. Berkesan kabeh Mas. Soalnya apa? Bapati. Oh, Bapati. Berarti jangan dengan metode nulis lirik sik. Heeh. Biasane nganu sik Mas aku. Kaya aku kan nek dilarani yo ora duwe kanca curhat, paling yo kanca mung yo wis ora apa-apa matamu. Ape. Gampang yo. Ora apa matamu. Mangsane. Wis tak ge lirik terus rekaman upload YouTube. Kan loro ati sak dadi duwit. Betul. Single pertama ini jenengan apa, Mas? Ninggal aku. Ninggal aku. Iki pengalaman saka jenengan dhewe. Iya. Oh, berarti tinggal, Mas. Ditinggal. Tinggal. Mbak, ora lho, Mbak. Mbak nomor piro? Oke, Mas Tore. Nek Mas Tore di Franada ya? Di Franada. Di Franada. Tahu lho, Mas. Sik, Mas. Kalau enggak salah dulu anu ya. Namanya sebelumnya Inside. Ah, dulu sempat ganti nama udah 3 kali sih Mas. Boh, pancaan terus. Cantik. 3 kali. Ombak semua. Naik payung nih. Ngopo Mas? Payung. Akhirnya bisa ditetapkan di Tanaka. Buat awalnya dulu kan namanya Seven Star. Kan dulu cuma orang 7 Mas. Apa jenengnya Mas? Seven Star. Jadi 7 bintang. Dulu betul kan cuman ada orang 7. Nah, kita tuh berkembang itu di sekolahan, di SMK. Nah, itu masih ya cuman ada aku vokalis, terus gitar ritem sama sekarang ada cewek manajer. Cuma 3 itu. Itu satu sekolah, satu sekolah. Nah, terus mau cari player yang lain tuh Mas. Okay. Itu susah banget. Kan itu kan punya aku berkembangnya kan tahun 2020. Wah, itu pas banget lah kayak marah-marahnya Covid. Jadi kangelan golek player. Jadi kita sekolah kan dua proyek apa Mas. Kalau sik do mangkat kan. Jadi terpaksa kita coba cara eksternal. ADW metu soko apa ya? Ada kaitannya sama sekolah, jadi kita eksternal bukan internal lagi. Okay. Jadi kita nyoba open recruitment di media sosial. Kita cari beberapa player ini. Okay. Dan ada orang yang mau masuk. Dari 3 nama itu sampai sekarang itu personil yang asli semua atau sudah bukan asli pasang? Semua. Asli semua. Sampai sudah kita jadi eksternal ganti namanya Insight itu. Oke. Okay. Nah itu Mas, kok isot dari Seven Star pindah neng Inside terus kok Inside terus pindah neng Devra itu karena faktor apa Mas? Genre-nya sama? Kalau dulu itu genre-nya kita belum menemukan, kita tuh mau pakai genre apa tuh bingung. Kan di sekolah kan kita balik sekolah latihan. Ya paling itu kebut-kebutan Mas. Gitar-gitaran. Ora apa. Cerita alam dhewe lho. Ya berapa dari genjreng-genjrengane sekolah gitulah pokoke. Oke. Sampai sekarang berapa single Mas total?
Masih dua sih mas. Enggak ada duanya. Terduakan. Diduakan. Diduakan pengen tuh inspirasi ya. Keresahan ya. Mas Sote. Mas Sote. Ah, mantan nuan sebenarnya. Bagus. Oke. Bisa aja. Kalau saya dulu memang apa ya? Awalnya juga sama. Tidak dangdut. Awalnya coba-coba, Mas. Awalnya coba. Enak. Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba. Dirumuskan. Enak. Enak. Yo enggak tahu. Awalnya dulu pop. Kok pop itu kok susah naiknya gitu. Susah dalam arti gimana, Mas? Dalam artian kok biar dikenal orang itu kok susah. Karyanya biar didengar orang kok susah. Terus sendiri jenengan apa grup udah pertama memang sendiri. Sendiri baru itu saya ada inspirasi buat lagu. Nah, itu inspirasi dari beberapa grup musik dangdut. Contohnya di contohnya itu ada Tekom Lagu. Ada Tekom juga Lagu. Ya inspirasi mungkin Mas Deni Caknan ya. Itu kan lagunya kok enak didengar gitu. Awalnya bikin lagu kok itu jadi. Tapi jadi punya rasa anti dangdut kayak Mas Juan dong. Kalau saya biasa-biasa aja. Biasa. Tapi mulai main lagu musik itu langsung dangdut pop dulu ya, Mas. Popnya itu sempat anu, Mas. Ada single kah atau kalau pop dulu ada single sebenarnya. Oh, sudah ada. Ada single jalur pun ada. Kemudian kok tertarik dangdut. Nah, iseng-iseng aja coba bikin kok ada senang gitu. Nah, akhirnya keterusan teman. Saya jenenge apa, Mas? Rewel. Ora rewel. Sik ana bedane ora, Mas? Ora rewel karo Losora rewel. Iki ana bedane ora, Mas? Itu sebetulnya kalau dari lagu tiga. Cuman genre itu kayaknya sama. Nah, itu juga belum tahu. Okay. Pas awal bikin Ora Rewel itu juga belum tahu ada Los Ora Rewel. Jadi baru tahunya ketika sudah di up di YouTube, dilihat di beranda YouTube kok ada Los Ora Rewel. Sempat tidak disengaja ya. Tidak disengaja. Perlu diomongin juga sih. Iyalah. Enggak ono apa-apa. Lah ya tahu diklirke to. Diklirke. Jadi tetap beda. Nah, dari situ kan sempat berpikir apa ganti nama aja gitu. Tapi wah udah terlanjur ya udah enggak apa-apa. Terus habis itu saya mencoba menghubungi dari Losora Rewel. Ternyata orangnya welcome banget. Jadi enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa, yang penting podo-podo ya. Berkarya ya. Oh ya beda ya. Podo-podo jenengi. Ada los sama enggak ada. Los ku mau. Los sama. Oh kan ora rewel. Los iki kan Mas. Apa? Ono band los kita kan ono. Oh. Los istilah. Los di Franada ono. Wah, ono. Ora los ya. Jelas sih. Di berapa single masa? Tekan singlenya kalau sama pop 6. Tapi yang dangdut 3. Nah, ngopo kok ana sing dangdut kok telu kok ora dangdut kabeh ya? Dulu pas awal kan memang pop. Terus habis itu kan baru coba dangdut. Coba. Akhirnya jadi dangdut 3 itu. Semua jadi kenapa difokuskan di dangdut karena pada seneng dangdut. Akhirnya buat lagi aku dangdut. Tapi liriknya bisa coba semua. Berarti ki belum tentu nantinya jenengan pakai dangdut lagi ya, belum tentu ya. Pasti bisa larinya ke pop, bisa ke mana gitu bisa. Ya? Kalau sementara ini masih dangdut. Oh, masih dangdut. Sementara. Sementara yo. Karena udah ke situ gitu. Mau rubah genre nanti udah bingung lagi. Tapi nek saka nganu Mas, dari tema lagu sing jenengan ambil itu kebanyakan dari cerita sendiri apa dari mana? Kebanyakan memang inspirasinya dari apa?
apa ya, cerita seseorang. Wah, wow, seseorang siapa? Dari Pak. Beberapa Pak beberapa lirik yang saya buat itu karena apa ya? Ya sama masyarakat kayak relate ini. Ya? Oh, sama ya. Ada kisah-kisah pribadi juga ya, ditulis. Kisah pribadi sebetulnya ada. Oh, no ya mas nek ngono kuwi kaya jenengan. Waduh, tatap sik bojomu. Ora aman nih. Oh, oke. Okay. Tapi untuk ama itu ada penulisan lagu, mau produksi lagu sendiri dari lirik dulu atau dari untuk semua ya mas ya? Dari lirik dulu atau nada dulu biasa? Biasanya kalau saya nada dulu malah. Oh, malah. Jreng-jreng. Enggak tahu liriknya apa tapi kok nadanya enak, akhirnya di baru bikin lirik. Oh. Karena beda-beda Mas Tari ya. Betul. Ada yang malah dari lirik dulu. Ah. Kalau Mas Tari lebih ke lirik sih Mas. Lebih ke nangis dulu. Kembi. Ditinggal terus iki. Tapi aku cuma tuh loh mas, dari mat dari karya loh. Mata sun ki. Sama, sama. Pokoknya dulu we. Mata sun. Bimo mau. Itu anu ya. Bimo. Mau gue mas harus disambi. Di bangle, bangle. Gue sih sisan dirambung. Oh iya, pas dirambung. Nek aku dilarang sih, nek ora dilarani ra iso ngelir. Pancingan ya butuh pancingan. Sami, mas. Tapi omong-omong ya dilarang nih. Oh, iya, Mas. Loro. Terus iki kok kudu diceritake lho, Mas. Dilarang iki sing kok ngene. Iya, iya, betul. Pak Kulit di. Arek ngombe apa, Mas? Dedek. Oh, dedek. Dere kan wong Jawa. Oh, dedek. Padahal sing pengen apa? Pesan. Ah, ini Mas. Ini ra apa-apa. Oh. Ini lengo tok, Mas. Ya, monggo Mas Gamul. Dari sana, dari sini. Es apa mas? Monggo. Baru es. Mungkin dah. Es. Es apa? Es kopi apa es? Kopi. Panas? Mas. Apa? Es semu. Es semu. Es semu lah kan? Es teh. Kopi loro. Yang alter itu yang mengen semu terus. Ayo dikawin. Jakon. Yang mau kopi. Ayo. Jakon coy. Tak telu, kopine lho. Tak enteni ya, Mas. Wes. Karo ngobrol opo? Ya, ya, ya. Opo mriki, Mas? Nggih. Ngartikan ya ora apa-apa, Bi. Ngartakon ya ora apa-apa kok. Po kisah loro atimu piye, Ki? Bi. Kopi loro ya. Kisah loro atimu piye, Ki? Aku loro ati aku. Apa es po? Es. Oh, es kafe. Es kafe lho. Kopine opo? Es kafe opo? Kapal lagi. Gede wae. Kopi wae. Gede wae. Sami gede wae. Di podcast gede lho. Ora apa-apa, biyen. Mas Torik. Oke. Ayo lanjut, Mas. Mas, ngomong-ngomong ke iki mau lho, Pak. Sakit hatine iki. Wah, iki. Sing tidak bisa dipungkiri dari situ karena inspirasi muncul ya, Mas. Dari sebuah. Memang perlu dipancingkan nek jenengan apa iso mbayangke. Sorry. Nek kejadian mana? Oh, kejadian. Nek bayangke juga pernah. Sing pernah iki piye Mas mbiyen iki? Pernah iki itu aku sing real ya. Itu bisa dicek di YouTube. Tisu B. Tisu. Tisu. Ini nek brebes pilih. Wis ngene Mas. Persiapan lho Mas. Iki lho. Wis kembi. Sing iso salah. Mas. Oke. Sing real iki laguku pertama sing nulis aku dhewe. Sleman Ninggal Kenangan, Mas. Sleman Ninggal Kenangan. Mana Sleman Ninggal Kenangan? Single pertama ya, Mas. Single pertama. Piye Mas lagune piye? Sepil iki. Oh iya, sepil. Wes lah tak laleke cukup Gusti sing ngerti. Ngerti. Tak ngerti banget aku. Iya. Lek gak karo ngrubes iki. Beda ora, Mas? Antara kisah nyatane jenengan dhewe karo mbayangke critane wong ngono. Itu ra. Ketika enggak produksi masih iya, ketika enggak lirik ngono. Itu sih, sesuatu sing luwe piye apa ora. Feel-e beda banget. Oh, beda oh. Feel-e ya.
tenan Loy. Saya nek nek sing loro dhewe kan iso nyiptake karo dak dhewe. Ya, bisa jujur ya, Pak. Jujur, tapi nek gune wong kan ya kudu ana ade kudu ono, masuk sih. Heeh, masuk ke jiwane dhewe kepiye to? Critane kepiye to? Kuwi gitu. Nek sing wis berkeluarga ngeneh, Mas. Ya, itu gak prahara, ndasmu. Oh, seneng nek koncone prahara iki. Kan nek orang ngono tenan, bayangke ning titik loro ati kan angel ban lho, Mas. Ha ya kaya kowe kan iso, wah bingung Mas, yo kene ten, Mas. Ampo jajal sak iki baduse. Ya. Seperti long lagu meso lho. Mbak, ndang iki. Perkara ya. Oke, Mas. Terus ya, Mas Sleman ninggal kenaan kuwi kenapa? Karena memang ning Sleman sambal kuwi apa? Apa kepiye iki? Oh, seneng nangis ya, Mas. Waduh. Kaset ya, sih itu kaset. Kaset. Tapi ayo main di konsol. Mas, pokoknya neng Sleman ini semua menjadi teman, Mas. Oke. Oh, yo ditikung kuwi. Tutu teman sahabatan tapi ditikung kuwi. Ditikung. Nanti yang gue dikenalke kancaku wis terus ke kancaku. Ngono. Sing kenalke jenengan. Nggih. Wah, iki kenalan iki merebus pilih kuwi. Wah. Aduh. Nah, ini cocok cerdak ini, Mas. Memang kenal KB, mau ini kenal KB. Oh. Wah, konco sekolah. Si. Tapi selek saya, karo konco yang jenengan ini selek. Ora. Enggak tahu nek gue aku. Berarti ra omong-omongan. Wis ra ono. Waduh. Satu, Mas. 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 Satu, terus daya mau anak kencan lelah rasi kopi kopi es semua nih es ini lagi es semua oh nunggu es semua nih di kon ngombe lali ngombe ngombe mas oleh kimo tekan waktu nanti mau tekan kamu Sleman cerita aku harus Sleman mas terus mas lanjut mas tekan apa pernah yo aduh orang maksudku sudah ono rosongan mas sekolah dulu lah setelah oh ya plong sih plong ya enak tapi yo itu kan kisah itu aku gawe lagu kan sebelum aku kelaran sawise aku kelaran lho ning jebule pas wis rilis yo sik kelaran ne kanca-kanca band kuwi oh ning Sleman tuh Mas ning Sleman meneh fotografermu tuh fotografer iki iki sing seneng karo basis cewek oh teh iki yo boleh meneh oh Mas yo thank you. Tekan sisa apa apa? Kurang isi ya. Oh. Kasih. Monggo. Ayo jalan mau Mas. Monggo. Eh semua deh. Monggo Mas diminum Mas. Banyak kayak sikat tuh. Kayak sikat tuh. Matikan. Sama sih Mas. Kecup lo Mas. Mas. Tapi sampai sekarang anto Mas masih baik-baik to opo yo memang wis lost yo. Tapi pernah ketemu enggak setelah barku injera rilis gawe lagu kuwi? Mantan pertama ya itu Mas. Mantan pertama. Dee apa Iwan? Dee pokoke ya koyo lagu yo dibanding-banding ke pokoke koyo ngono lah. Yo dibanding-banding ke. Oke. Wis nek saleh ninggalke aku, kowe bakal nyesel ngono. Jebul dong suwe iki pas aku sekuliah, dia stalking IG ku Mas. Oh, di follow. Kayak lo, kisah yang pak kuliah. Kisah ini sih di follow. Ini serem banget yang ngerok. Ngerok dayem deh Mas. Mau bopas loh, dia mau bener. Oh, ngerok ada lah. Di follow, paling dia ya kaget tau. Oke. Mak alas yang beda aku, itu dia. Oh. Neng dia malah tak stalking lu nyanyi bareng Mas. Mau waduh nyanyi karaoke apa? Piye iki Mas? Yo. Terus ke lo Mas. Terus ke. Oh, iya mari nyanyi ke piye? Yo mung ngene kafe-kafe Mas. Oh. Kaya apa yo? Positif ya berarti. Heeh. Ya. Gitu. Nek saka komposisi musik iki Mas, biasanya kan nek wong biyen iki latihan sik lagi direkam. Nah, untuk semuanya ya nih. Nek sekarang jenengan-jenengan piye direkam sih atau
dilatih apa piye Mas modelnya? Nah, saya anu direkam dulu. Direkam dulu baru di baru nanti. Kan sih kalau direkam itu kan ada perubahan aransemen dan segala macam itu. Itu nek jenengan berarti dilatih nanti setelah menyesuaikan. Oh, menyesuaikan. Menyesuaikan ro hati nek mau. Asmarane mau. Ayo. Oke, Mas Juan. Dari pengalaman pribadi. Seperti apa? Kita buka. Bos gimana sing pertama jadi yo klinik curhat bareng. Apa iso? Mas Iman yo. Engko aku ndak. Yo yo. Be telu lho be iki. Di susah lho. Kan sing pertama nganu lho Mas, lagu Ninggal Aku. Ninggal. Kuwi ceritanya panjang nih Mas. Oke. Pertama kan aku seneng cewek. Seneng cewek, aku sebut saja mawar. Ojo. Ana wae inisial. R ngono wae. Oh ya. Lah aku ngoyak dek 10 sasi. Kan ben aku ro dek kanca olahraga lah. Oh. Yo meh ro semester iki. Oh. 10 sasi. Oke, terus ngoyak terus. Oh. Kesel. Madam-madamke opo yo, ojome yo. Terus habis kuwi 10 sasi kan aku wis ngerasa wah cukup lah nggo PDKT. Ya tak tembak. Ditolak rupane wis 10 sasi biasa lho sasi kok ditolak yo tapi dari situ makane terinspirasi Ninggal Aku. Ninggal Aku sih Mas ditolak kok Ninggal Aku ora jadi ora dadi anak ninggal iki ora sih Mas kudu diluruske itu sempat diluruske iki lho dadiane urung kok ditolak tension kok cabe mek kencan harus sapa harus nangis ya harus sapa nangis berarti jane terlalu berharap ya ya ora sih Mas yo hak tau iki jenenge ya enggak diprosesi ngopo bae aku merasa rong semester iki belum ngendinge ditolak tadi pada kebutan ya padahal wis persiapane yo wis sasi iki tangane yo suwe lho Mas suwe lah meh rong tahun ya Mas heeh rong tahun kuwi setahun 20 sasi sasi neh 10 oh 10 tahun kurang 10 sasi to 10 sasi wis ditolak oke nah kok judule ora ditolak ngono lho. Ora ditolak. Ora kok ninggal aku ngurung bonceng kok wis ditinggal. Iya. Dise aku tekon lho Mas. Pengembangan Mas. Pengembangan. Ya bener sih pengembangan. Aku iki selama 10 sasi wis ngrasane kaya yang-yangan. Oh, sampai karena jerone. Jadi pun dhele nolak aku. Tragis. Nang masa sepele Mas. Mergo rokok. Oh, ora oleh. Tambah mondok. Meng mergoroko. Mergoroko. Ya, kan biyenan fisik bareng ngono lho. Iso njaluk. Nang udine wingi Mas. Oh. Mungkin sok nyelir iki golek bapakne lho. Iya. Bapake mbake dijelir iki nek ora ana jikun. Terus terus. Oke, mergo kuwi lali ya Mas. Ya story lho. Heeh. Ngucengi rokok. Loh, kamu ngerokok ana? Heeh. Enggak kok cuma megangin matamu megangin. Ini bingung alasan deh. Saya yang laki-laki rasa berbohong Mas. Nek wedok kan ini cuma temen kok. Ya betul. Percaya omongan yang bingung. Iya kok lu biar ngelar lagi. Mau paham banget tau ibu. Ya gue terus aku mengungkapkan rasa, wis firasat jane Mas nek wi. Terus tanda-tanda raya dah gitu, gue sih tau gak pake rosso. Kamu mau gak jadi pacarku? Enggak lah, ngapain mau. Oh, matuh. Terus pada saat itu gue masuk ke rasangan. Ini langsung Mas, jenengan ketemu langsung ngomong ngono. Ya udah lah, cek. Boleh aja. Kan aku lagi tutur koncok-koncok dulu. Wah, lah. Ya, karena tadi, you know, jeda waktu ya, kita lanjut mengenai mitos atau fakta lo Mas. Ya. Mulai dari Mas Tori. Oke. Yang penting Mas ini. Jadi orang ya guys. Eh sama nih. Oh, ya. Sama. Kok sih nih? Ya, kalau mitos sih foto sih Mas. Jadi lagu pertama rock lore iki ono kisah nyatane. Ono kisah.
Tapi karena wis terjadi juga. Belum terjadi dan terjadi. Berarti jenengan mengamini ra nek lagu itu adalah doa. Bener apa ora? Bisa dikatakan itu juga, Mas. Enggak tahu, Bang. Yo. Ora apa-apa. Bisa, bisa. Oke, lanjut. Oke, Mas Juan. Menurutku anu sih, Mas. 10 sasi. Walah kok. Walah. Sorry. Yo, isih setengah-setengah sih. Soalnya aku enggak lagu bahagia yo, tetep podo ya. Podo wae. Aku ini enggak lagu judulnya Terus Bersatu. Sempat viral di TikTok. Terus apa judulnya? Terus Bersatu ya. Terus Bersatu. Berapa, Mas? Juan habis. Cek ya, teman-teman. Cek. Sakrek lah. Sakrek. Sing gelem-gelem wae. Lanjut. Wih, aku nggae lagu bahagia iki. Jane yo meneng kantor to, Mas, gabut. Lalu weh, bisa-bisa nah nggae lagu bahagia. Mikirku yo ben aku kedepannya iso bahagia. Sepuluh yo ora. Sepuluh foto wae. Durung sih, durung. Mana aku sih bingung lagu gue nek kelaran kedaden nek bahagia urai ngopo kaya siapa kaya bakule bakule nyenyengit terus dia gue nek iso nggak lagu wis piro wae iya sih benar tolong album kok Mas so tak produser yo nangis kabeh oke ini kan jenengan beda-beda iki grupe. Nggih, nggih. Terus menjadi ono satu wadah sing jenenge musisi Nyawiji. Ya, musisi Nyawiji kuwi apa? Monggo sing arep jawab. Oh, monggo Mas. Monggo Mas. Mas Sodik iki. Sodora iso iki. Mas Sodik. Wah, Mas Sodik. Mungkin sak jenenge jadi dulu itu kan pas saya awal bikin lagu. Sodora Mas. Pas saya awal bikin lagu nang kan itu langsung masuk ke musik dangdut. Nah itu saya berpikir gimana cara kita, apa cari teman, cari relasi. Nah, habis itu, ya. Habis itu official nggak Mas? Apa ini? Habis itu saya coba buka di IG kalau nggak salah. Itu IG, kemudian saya DM beberapa grup musik. Nah itu kan biasanya acak aja, acak karena acak coba. Ini ada nggak official gitu? Saya coba DM, habis itu lambat laun nanti bikin grup WA kalau nggak salah ya. Tapi pertama itu bukan namanya bukan musisi Nyawiji, apa, tapi sebenernya? Kumpulan musisi Jogja kalau nggak salah. Kumpulan musisi Jogja. Habis itu lambat laun kan ada yang gabung lagi, ada yang gabung. Kemudian saya menjumpai yang pertama kali itu Citot. Oh, Lafora. Itu pertama kali saya bertemu dengan si Tot itu di depan pasar. Depan pasar itu terus dia masih jalan berdua. Posisi gimana itu? Jalan sendiri. Mas, saya piang Mbak. Oh, sendiri. Mbak koyo poe lho ning nang iki. Deg-degan apa? Oke, lanjut. Jadi habis itu kan janjian dulu sebelumnya. Janjian, ajak ketemu, kemudian ngobrol-ngobrol. Habis itu si Tot ngajak teman lagi, ngajak teman, akhirnya semakin banyak. Kemudian saya menjumpai juga Mas Torek. Mas Torek itu dulu kalau nggak salah namanya Inset dulu apa Seven Star ya? Masih Inset ya? Udah Inset. Udah Inset. Nah itu kemudian bergabung. Ada lagi satu grup yang dari jauh itu Kulon Progo. Oh dari Progo. Sekarang namanya Medfora. Oh, Medfora. Dulu itu Last Perfect kalau nggak salah. Nah itu juga salah satu dulu gabung. Habis itu ada lagi yang namanya Rindra. Itu benar-benar murni Mas Rita. Belum murni nggak kenal ya? Belum kenal sama sekali. Jadi acak aja yang ada di IG itu saya DM. Berarti jenengan DM satu-satu gitu? Satu-satu. Oh. Jadi apa yang saya jumpai ketika scroll IG. Nah itu saya DM, kemudian saya ajak jumpai mantan ya. Saya ajak ke gabung grup grup WA, kemudian kontek-kontekan lah. Di situ kan ya itu pertemuan pertama yaitu si Tot Lafora, kemudian yang seingat saya itu kemudian Last Perfect, Seven Star. Akhirnya tapi
terbentuknya apa ya nama musisinya Wiji itu sebetulnya kayaknya di grup WA. Sudah jadi grup WA. Grup WA. Grup WA sebelumnya kan kumpulan musisi. Kumpulan musisi juga. Ada yang usul, itu yang usul siapa itu enggak tahu, tapi kayaknya si Rindra itu usul nama musisinya Wiji. Berarti diganti Mas dari musisi apa? Kumpulan apa? Kumpulan musisi Jogja. Musisi Jogja, itu fokusnya ke dangdut. Akhirnya ada yang usul itu, wah ini kayaknya namanya cocok karena musisinya Wiji kan juga apa menyatukan karena Wiji jadi satu. Itu mungkin sejarahnya seperti itu. Sekarang berapa Mas isinya, anggotanya berapa? Kalau yang member itu sekarang 150 perwakilan band. 150 band dangdut ya, milenial. Padahal nggak lama itu, saya sebenarnya terima kasih ya Mas, Mas apa, Mas Udik, Mas Torik juga yang invite saya Mas. Ya. Tapi waktu itu saya join udah di 45, di nomor 45. Oh. Sekarang sudah 150. Bayang no Mas, neng Jogja, ono 150 band dangdut coba. Bayanganku ya Mas. Ketika wong duwe band, Kim si gule dhek bakalan duwe studio dhewe. Betul. Iya enggak? Itu pasti. Bakalan ono studio cacahe 150 studio home recording. Iya. Yeah. Sambayangke to, padahal dalam satu grup iki kadang isih dipecah nek personile pengin nggae studio dhewe. Katakan wae sak grup kuwi ono rong studio. Kalikan wae pirang studio home recording. Ning Jogja. Ya menurutku luar biasa sih. Matur nuwun Mas Ma'ruf sudah menyatukan musisi dangdut. Nah ini mau dibawa kemana Mas ini? Nah itu ya pandangannya belum, maksudnya pertama kan memang untuk mencari sedulur ya, untuk kawan dalam musik dangdut ya. Nah untuk wadahnya sebetulnya belum ada untuk kita-kita itu wadahnya, dalam artian ya. Nek apa ya pandangan ke depan mungkin pengennya itu menjadi manajemen. Manajemen musik sih yang menaungi di Jogja. Oke. Dan juga apa? Komunitas dangdut pop. Pop dangdut ya. Pop lo enggak itu. Iya. Masuk. Kata itu. Intinya itu kemudian bisa nanti saling support gitu. Saya itu support. Saya karena aku ada di dalam grup ya Mas. Memang benar. Ketika ada yang rilis area ya Mas, ada semua sih. Itu iklimnya di Jogja serune ngono Mas. Tuh. Ketika ono satu sing upload penake karena wis ono grup, satu upload sing liyane bantu upload. Dan kuwi sing ra dingerteni daerah lain sebenere lho. Awal-awal mbiyen. Iya. Yeah. Aku sempat ditekoni karo wong Solo iki. Cara-carane Jogja piye kok iso ngene, iso ngene, iso ngene. Pasti tep-tepe ketok. Ya karena kuwi dari Jogja kan satu upload yang lain enggak boleh nimpang. Nah, aku genteran sing iki upload sing mau nembak dibantu, genteran bantu. Ya menurutku juga seko visi misi dari nama itu sendiri sih musisinya Wiji ini sesuai lah. Keren keren. Terus selama ini gimana Mas? Maintenance itu dari 150. Apakah ada agenda pertemuan ya, sebelas kali kah atau? Kalau untuk awal-awal dulu itu sudah beberapa kali kumpul. Rutin itu, Mas. Enggak rutin, cuman pas waktunya aja nanti disesuaikan. Ada ngumpulnya ya cuma nanti waktu kencengan gitu, kencengan sambil musikan bareng-bareng itu. Membangun chemistry ya kan. Akhirnya kemudian agak terhenti pas COVID. Iya. Kemudian terhenti pas COVID, nilalah pas COVID juga banyak yang gabung tapi secara online. Sorry Mas, itu tahun berapa Mas musiknya sih? 2020. Pas pandemi. Tapi masih waktu itu belum pandemi, terus ada pandemi. Kebentur pandemi ya. Wah, ya satu seket bendang dut. Saya sempat ngobrol juga sama Mas Tony. Pas itu masih 80 ya Mas. Dan Mas Tony juga ada interview ya Mas waktu itu satu acara. Dia juga menyampaikan karena pas temanya itu apa Mas Juli? Iya sebenarnya saat kuwi temanya fenomena dangdut milenial awalnya kuwi. Nah kebetulan kuwi sing koncoku Michael sing gawe ni buku dia riset duwe bener-bener by data loh, orang main ketok dangdut kuwi saka kene ketok ngono, enggak, dia bener-bener dari
dari Jawa Timur, dari mana-mana. Kuwi memang dipelajari secara dokumenter, dokumen karo dhek. Nah, dhek tak critani masalah iki, musisinya Wiji. Musisinya Jogja iki ono grup WA jenenge musisinya Wiji. Isine sekitar 100 wong saat kuwi, Mas. 80. Ya, sekitar semono lah ngono mek. Dhek kaget. Bayangnoe, Mas, nek ditung-itungin iso per satu kecamatan ini grup band dangdut siji. Ya iya. Tak ada. Tapi rano wadai sih, mesti secara support daerah kan nggak ada lagi. Kalau cari nih Bang Sandiaga Uno kan ini sebagai warisan budaya lah dan segala macamnya. Tapi kontribusi dari pemerintah itu sendiri itu kan belum. Nek dari sama pelaku loh, aku juga pelaku. Nek iki ada nggak jenengan di pemikiran untuk rencana aku itu kalau harapan ya, harapannya nanti. Ya lanjut lagi ya Bang, dalam artian nanti walaupun kecil ketika nanti eventnya di mana. Nah, ketika di situ ada salah satu anggota musisinya Wiji, nah kita sambangin sambil kita ajak gitu. Okay. Jadi nanti ketika bikin event di mana, nanti PJ-nya yang tempatan seperti itu. Nah, itu pengennya kayak gitu. Jadi supaya apa ya, merekatkan persaudaraan. Ya Wiji itu. Yang jelas silaturahmi ya Mas ya, biar selalu terjalin. Sama itu paling enggak apa ya pengennya nih, harapannya bikin suatu manajemen sih, itu juga punya channel YouTube sendiri. Ya, kemarin sudah ya Mas, apa kemarin? Maksudnya yang terbaru? Yang untuk Instagram ya. Instagram baru. Baru Instagram. Apa? Sing nengnya apa? Dar. Platform itu loh. Oh iya, ada itu di sudah Mas, sudah mulai. Oh iya. Sudah berapa grup ya Mas itu? Itu yang untuk platform digital itu kita karena apa ya? Kita kan juga banyak yang belum tahu tentang digital. Nah, itu jadi masalah juga. Kita pernah belajar. Iya. Dengan adanya grup musisinya Oji itu kemarin juga jadi saling berbagi informasi. Tentang cara pendistribusian musik, bagaimana kita mengamankan musik dan mengamankan sebuah karya ya. Supaya di hak paten kita sendiri apa, dan juga untuk penyalurannya. Dan tapi ada manfaatnya ketika beberapa kemarin juga teman-teman itu yang band yang kekurangan personil itu juga ngambil di musisinya bisa ya. Cari-cari di musisinya. Pengennya semakin apa ya? Semakin berkembang lah ketika kita ingin memajukan suatu sistem, paling enggak gimana caranya biar kompak gitu. Iya. Itu aja sih. Itu mau jadi kompilasi atau gimana Mas? Maksudnya? Kompilasi kan kalau dulu kan ada kompilasi, jadi satu album itu ada sekian banyak band gitu loh, single-single. Nah ini ada rencana gitu enggak? Belum. Mungkin dari Mas Torik atau Mas Juan. Mas Torik? Mas Juan. Kompilasi musisinya Wijindang di Jogja. Jadi single-single sing anyar-anyar itu jadiin satu di satu album. Terus di ya mungkin nek biyen kaset ya Mas ya. Dulu era-era ska itu ada ska. Ini belum ada ya. Berapa single jadi satu album gitu. Oh, kalau itu udah tapi di Spotify kalau nggak salah. Jadi dibuat di Spotify-nya itu. Oh iya. Di playlist aja. Nah, Mas Torik sendiri gimana? Kendalanya apa sama ini? Yo kene yo ngomong sih. Syukur-syukur. Iya toh. Terus harapannya apa untuk musisi Nyawi? Suatu harapan saya ya semoga selalu berkembang maju lagi ya. Saya kita sesama musisi ya juga saling support, nggak saling menjatuhkan. Betul. Juga pokoknya kafe foto-foto sedulur lah ngono kuwi. Juga pokoknya aku juga terus sama Mas Otik juga yang udah ngajak kita terutamanya ya aku. Udah dimasukin ke situ dan di situ aku yo bisa paham sama dunia musik juga. Sing awalnya aku mong kontrak-kontruk iki musik yo apa to ngono iki. Kontrak-kontruk mergo walah mau men. Ya, di situlah aku yo iso mempelajari kok ngene iki. Saling
support juga teman-teman. Aku sukanya di situ. Iya. Kalau masnya, wah. Kok sing nangis deh. Nih cerita wis to, sing dongrai, mantu-mantu dongrai ya sini. Enggak apa-apa, lu nangis. Tak kancani. Ya. Lu join wae bae wong. Kulo tak bagian usul tema. Ora apa-apa ya, Mas. Ora usul mawon. Lanjut, Mas. Oke, Mas Juan. Untuk menurutku musisi nyawiji ya banyak menguntungkan orang sih, Mas. Iya. Yeah. Nah, orang dari wong sing pengen gawe band terus terjun ning dunia musik sing ora ngerti apa-apa gabung ning musisi nyawiji dadi iso nerarah. Edukasi-edukasi banyak ya, tentang ya. Jadi wong sing saka misori ora minder. Bener. Biasane kan obah kancaku sing doming pengen memulai ning musik iki, wah lah kowe penak cuy iso ngene iso ngene. Pasal aku yo podo awale saka misor terus aku gabung grup iki. Makanya iso ngajak join. Ayo gabung ngene wae kowe iso terarah. Jadi kabeh wong iso apa ya ibaratnya nunjukne karyane dhewe. Iso terarah, iso diamanke kepiye carane. Sinau bareng, sinau bareng. Iya. Soalnya kan juga sekarang kan eranya digital toh, Mas. Cepet pergerakannya cepet banget. Nah, ini tips penting sih. Tips and tricks. Oke, Mas Gamul monggo. Ada yang mau disampaikan lagi? Sing selama ini dari 150 iki, Mas. Kuwi ya terjadi alhamdulillah kan unik. Apa enggak pernah ada gesekan? Gesekan itu mudah lah. Gesekan seperti apa tadi? Enggak ada. Enggak ada. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa ya, mudah-mudahan selalu dijaga ya. Aku yakin Mas, ini bakalan luas kok 150 bari ya. Yakin aku. Terus anu Mas, mungkin untuk teman-teman yang belum join masih banyak. Gimana? Ini syaratnya piye Mas? Fotokopi, KTP, KK, foto ning kurang mungkin. Wah, aku. Kalau untuk join mungkin yang apa ya? Kalau untuk join. Boleh enggak tuh Mas bener? Ada orang baru masuk itu boleh enggak? Boleh. Nah, itu syaratnya gimana Mas? Kalau untuk join sebetulnya gampang banget. Yang pertama yang penting niat. Oke. Niat untuk berkarya. Betul. Jadi sebetulnya untuk syarat-syarat juga belum diputuskan sama kelompok ya. Belum ada apa ya? Belum ada syarat-syarat sistem sing registrasi sing paling enggak ya minimal punya karya gitu. Karya ciptaan sendiri. Boleh cover enggak, Mas? Kalau ada nih musisi sing cover terus masuk musisi nyawiji itu bisa enggak? Boleh aja. Boleh. Karena intinya tadi kan semua itu boleh masuk, sepenting kita saling menjaga persatuan. Persatuan enggak pandang-pandang ya. Enggak pandang. Enggak pandang siapa dia. Karena sejauh ini yang saya lihat itu ketika enggak tahu loh apa orang ini nasibnya besok. Betul. Ya, betul. Kemarin itu ada beberapa sih band yang udah gede, tapi di situ juga ada band sih kecil, tahu-tahu melesit. Ya, wah, juga ada itu yang di grup musisi. Gue lagi ngomong. Pak guru. Mas, dari 150 itu ada nggak yang dari luar Jogja apa semuanya Jogja? Ada. Jadi nggak di situ nggak ada apa ya? Nggak hanya Jogja aja, tapi juga di luar kota ada yang Jawa Timur itu ada, Mas. Bandung juga ada. Spill boleh enggak siapa aja gitu. Ini kayak Jawa Timur. Ini kalau Jawa Timur ikut oh, kalau ya kan juga join. Kalau yang di apa ya? Yang di luar kota yang udah gabung itu ya seperti Saksa Arkisna, Jawa Timur. Jawa Timur. Itu ada Yeni Inka ya, juga Inka. Tapi yang megang WA-nya enggak tahu siapa ya. Manajemennya. Kemudian juga beberapa apa ya perwakilan dari Airboy King. Oh. Ada juga kayak dari Deni Caknan ada ya perwakilan. Tapi belum tahu juga. Belum tahu ya. Jadi ramai ya dari yang UP sampai sudah. Enggak ada nganu ya batasan ya. Jarak ya. Orang yang paling seneng gitu Mas, yang kayak dari Jakarta, dari Bandung itu dia bisa mempelajari lagu-lagu Jawa. Itu aku salut banget sama mereka Mas, dan bisa bergabung sama musisi nyawiji. Iya. Berarti era saat ini kan era penikmat jadi pelaku nih. Maunya menikmati musik terus jadi pelaku musik.
itu banyak nggak di musisinya Wiji anggotanya? Banyak. Banyak, ya? Banyak. Kebetulan banyak. Pandemi ya, pandemi kan iya, iya, nganggur, mbak Nenya apa atau terus udah we, berapa ya berkarya we. Karya, berkarya, ini seru sih. Monggo Mas Kamul, ada lagi? Oh, kalau di anu Mas, ini di luar musisinya, tapi tetap masih di ya. Sebagai anu Mas, pelaku nih, jenengan kan ya pelaku juga toh. Apa Mas, keresahan nih? Pelaku kendala nih kendala jenang. Terus menjadi keresahan mungkin lagi. Apa Mas? Apa ya memakini jadi kendalanya memang kalau kita mau membuat suatu karya itu biaya kendala. Iya. Wah, betul. Doh, lanjut. Nah, itu nanti bisa dicuratkan ke Pak Tony. Nah, apa ya? Ya itu kita butuh ketika biaya juga tidak ya bisa dipungkiri ya. Ya. Untuk produksi kendalanya itu sama mungkin wadah ya wadah untuk kita membuat suatu event atau mungkin acara itu belum ada. Halo. Untuk anu Mas, ketika kita punya karya nih kebingungan nggak Mas di teman-teman musisinya Wiji sing newbie nge-save karya itu sendiri gitu loh, itu jenengan belum udah punya gambaran atau belum? Mengedukasi. Iya, itu udah ada belum di musisinya Wiji yang umpamane ora mung musisi tok iki ono advokat atau ono saka perwakilan haki atau ono saka ngendi ngono. Ada enggak, Mas? Kalau itu sebetulnya apa ya seseorang pelakunya itu ada tapi tidak gabung secara apa di grup itu. Oh, oke. Okay. Enggak di grup A tapi ada seseorang publisher sih kita apa ya? Kita kulik informasi ya dari bagaimana yaitu kemarin juga le tahu publisher itu juga saya juga kan ada grup itu. Oh. Okay. Akhirnya ada informasi ini oh kalau bikin karya itu harus di publish dulu kemudian diamankan. Kemudian pendistribusiannya itu kan juga apa ya melalui publisher. Ya. Kita merasa di grup banyak grup yang masih masih bingung Mas tentang hal itu ya. Karena aku dewe yo. Ya sararane diamankilah ya. Amankilah. Nek untuk sebetulnya ora mung masalah lagu tok Mas, karo nama grup itu nama sendiri grup sebenarnya juga ya. Perlu di nganu sih diamankan. Nek kowe Mas, kowe sendiri ya ono masukan enggak? Apa? Ya nek aku ora mung sekedar karena jalan kan ya iso tak paham lah. Ya enggak sih. Maksudnya nek aku luweh pertama kaya masalah lagu sih. Lagu bener-bener kudu di-save. Oke. Okay. Karena aku kan yo piye-piye anggape anak ayak dhewe ya. Ketika aku lahir ya kudu siap surat-surate nek aku. Dan ketika dienggo, disewa atau digawa karo uang kudu jelas juga kejelasannya lagu itu sendiri. Piye? Sing keloro masalah nama grup itu sendiri. Mungkin sebagian uang anggap itu hal yang rung mikir no. Nek menurutku luwe seru diomongke saka ngarep sih ngono. Bukan nak dhewe muluk-muluk enggak, tapi ya aku ya belajar juga no. Biyen aku nyepelekke masalah kuwi, tapi lama-lama kan terus koyo wah ngerti ngono biyen tak ngeneke tak. Ya itu sih nek dari nek aku ngono. Oke, teman-teman. Matur nuwun sangat Mas Duan, Mas Torik, Mas Sotik ya. Mas Sotik. Terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktu. Ya. Kita nunggu gebrakan musisinya Wiji besok. Ya. Monggo ya. Siap. Apa? Kita tunggu lho. Di gawe apa nanti tak tunggulah. Boy, sektor selatan siap ya. Oh, sektor selatan siap lah pokoknya. Siap. Siap. Segala lini ya, utara, selatan, barat. Oke, terima kasih Mas. Mas, sehat-sehat selalu. Salam untuk teman-teman semua yang banyak yang enggak bisa ikut. Jangan kapok. Salam gue kocok-kocok, satu seket mau. Satu seket. Belum sasih, ya bisa dilanjutnya sama Popo. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Akhirnya seminggu ya. Akhirnya ya wis nemu kanca-kanca sing klop karo aku ya wis gawe band kuwi jenenge Guyub Rukun. Guyub Rukun. Iya jenenge.